Nepal. Soccer. Cimahi Soccer Fest. Yang luka hiji lah kan gitu. Dan juga berkolaborasi dengan Kadin Kota Cimahi dan juga bersama Ebot Jaya dari Nanjung 105. Yang diharapkan adalah ke peserta yaitu anak usia dini ya, usia 9, 10, 11, dan 12. Tujuan dan harapan tujuan yaitu untuk pembinaan pemain sepak bola usia dini yang ada di klub-klub yang ada di Cimahi. Kalau usia 13 dan 15 itu sudah terprogres dengan kalender dari PSSI Pusat, lalu ASPROK, sedangkan usia yang lainnya yaitu inisiatif kami dari ASKOR PSSI Kota Cimahi. Manakala hasil pembinaan ini ketika menginjak usia 13 dan 15 itu sudah ada calon-calon. Melihat antusiasnya sendiri gimana Pak? Dari peserta maupun dari orang tua? Ini sangat-sangat menggembirakan sekali bagi klub-klub yang ada di Kota Cimahi, khususnya yang punya SSB dan begitu. Ternyata alhamdulillah peserta pada festival mini soccer yang ke-1 ini cukup besar animonya, yaitu sampai jumlah 54 ya. 55 klub dibagi 4 kategori usia 9, 10, 11, dan 12. Tentunya ini menjadi kalender kegiatan ASKOT PSSI Kota Cimahi menjelang bergulirnya yang sudah terprogram dari PSSI. Jadi ya selama ini anak-anak usia 9, 10, 11, 12 ini ayo latihannya. Event-eventnya enggak, kan begitu. Jadi ini memberikan ruang buat mereka untuk bertanding ya? Iya. Hasil dari pembinaan ASKOT PSSI Kota Cimahi, namun bahwa kemarin ada piala Suratin usia 13-15 tingkat Jawa Barat. Untuk usia 13-nya, Cimahi juara 1 di Jawa Barat. Kemarin finalnya itu tanggal 2 Februari. Lalu yang usia 15-nya itu masuk 16 besar. Kalah di kemenangan 16 besar. Nah untuk usia 13 itu diwakili oleh juara tahun kemarin, juara di ASKOT Cimahi yaitu Cakra Buana. Dan setelah juara di Jawa Barat ini, Cakra Buana ini yang mewakili Kota Cimahi ini putusan ke tingkat nasional. Follow up dari sini bahwa pertama adalah untuk sampai sejauh mana pembinaan di klub masing-masing kan itu tolak ukurnya melalui festival ini. Potensinya alhamdulillah ya, karena ini kebanyakan mayoritasnya klub Cimahi anggota ASKOT, jadi kami juga sambil mengukur seberapa bagus juga pembinaan di klub anggota PSSI Kota Cimahi. Itu mungkin. Cuman kedepannya sudah ada obrolan sama Kadin juga ingin membentuk yang usia 12 kedepannya untuk persiapan usia 13. Untuk potensi alhamdulillah ya udah mulai pada bagus, mulai dari teknik dasar menendang, kemudian dribble, sundulan juga udah pada bagus. Jadi kedepannya mudah-mudahan banyak lagi event-event Pak, supaya mengasah bakat-bakat.